sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman. Yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai pemimpin di Yaman. Saya pasti setiap saat. Dia bisa menggantikan pemimpin saya, bisa mendampingi Anda. Buat saya barat di Yaman besar-besar. Buat saya barat besar-besar di Yaman. Bagaimana supaya datang anak-anak muda yang cerdas, yang siap belajar sihir. Seperti itu. Berjalan waktu teman-teman sayembara berjalan, ya. Sayembara sudah berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos dari seseorang bernama Wabah. Wabah ini anak muda yang cerdas. Dia akhirnya lolos. Sepertinya lolos untuk belajar sihir. Antara rumah dia, si Wabah ini, dengan rumahnya penyihir, setiap hari dia datang belajar, dikasih emas oleh guru emas. Pokoknya cuma belajar. Dia melewati buahnya di pendeta Nathan. Dia sempat lewat, dia masuk. Dia dengar ada suara, dia masuk. Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir. Lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani, tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sambil dia belajar sihir, anak ini, sambil dia belajar sihir bolak-balik. Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya, juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya. Anak muda ini, si Wabah, kemudian keluar, pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia temukan ternyata ada kerumunan masyarakat. Kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung setapak. Keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rumah
hanya dia melewati semua kegelapan ini, tapi untuk seorang wanita yang sama, wanita dari wanita, ya. Dan wanita ini terkenal, ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat, maaf, telanjang bulat semuanya tidak. Tapi salah kalau kamu lewat, zaman dulu tempat nantinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa rumahnya sampai ke daerah kepala, sehingga bagian kepala terlihat, dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini barang pasti dibuat kayak wisi-wisi untuk dikaitkan masing-masing. Kalau perempuan tertutup semuanya, tapi karena terbuat dinding di pelapa rumah, mirip dengan kelapa-kelapa kelapa kita sekarang, ada serat-serat dan ruang celah di antaranya, maka dia sempat lihat sekitar perempuan tersebut dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya, padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulang yang gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia tidak pernah turun. 40 hari di atas gunung tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat di sana, dia makan minum di sana. Oleh tak mau pulang rumah. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tradisi. Sering kali beliau para musyawarah yang sangat sahabat. Tapi karena Taala ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak dia. Jibril Ali Shallallahu Alaihi Wasallam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'alaba ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'alaba yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'alaba, ditemuinya lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, hitam-hitam, ketakutan sekali. Ada apa dengan Tuhai Tha'alaba? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas. Kemudian waktu itu diikomahkan sholat. Maka sholatlah Nabi SAW bersama para sahabat Tha'alaba pun ada. Sementara sholat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka, maka Tha'alaba pun pingsan dalam sholat. Pingsan. Setelah itu habis sholat, para sahabat menyampaikan Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun, kata Nabi SAW, ada apa dengan kau, hai Tha'alaba? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 tahun, saya dengan ketakutan, atau sering dengan ketakutan ini, merasa luar biasa, ya. Masalah saya melihat kita tidak sengaja yang lebih mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah. Sampai beritakan Nabi SAW kalau sahabat sakit di rumah. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya, kemudian ingin meletakkan kepala Tha'alaba di atas paha Nabi SAW. Tha'alaba terus berusaha menjauh dan berlawan. Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dari? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepala penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita yang sedang mandi pun cuma dicela-cela pelapa-pelapa kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan, hai Tha'alaba? Kata Nabi SAW, kata Tha'alaba, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang dirumuh, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulang dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosa. Bukan cuma itu saja, aku memaafkan. Mohon supaya Allah maafkan semua kesalahan. Maka Nabi SAW dapat tahu dari Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada Tha'alaba Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu, tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'alaba, terima dan berita gembira, karena sungguhnya Tuhan Allah telah memaafkan dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'alaba pun bergembira senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, orang yang sekian berada dalam sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, akhirnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, kurus jenazahnya segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati, habis sholat,
dan kemudian terkena kuburan. Nabi Alaihissalam berjalan sambil jingkrak-jingkrak. Yang sedikit beliau jingkrakkan kakinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda melakukan itu? Kata Nabi Alaihissalam, saya tidak bisa merasa malu dengan para malaikat dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Ta'lama. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kisah yang lain, dan kisah ini mirip seorang tukang jagal hewan, suka menyembelih hewan. Dengan juga ada pernah kisah seorang tukang fitnah. Dua-duanya mirip kisahnya, tapi saya satukan saja. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah tobatnya orang-orang terdahulu. Dua-duanya ini, tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut. Hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita-wanita ini, untuk wanita ini. Selalu melemparkan kata-kata rayuan, tatapan mata, apalah, berikan hadiah segala macam, sampai membuat wanita ini tertarik. Wanita ini melihat kepada Allah, tidak mau sama sekali, tidak tergoda. Diajak jalan sama-sama tidak mau, diajak ngobrol tidak mau. Satu waktu dia melihat wanita